Agar kegiatan juguran kita akan membantu sejarah di belakang bahwa TNI dan apel pokok. Karena tadi Pak Danyo menyampaikan bahwa kami Danyo kan boleh cintanya MHN Naji. Itu gak peduli orang tatoan. Kan boleh cintanya MHN Naji. Itu gak peduli orang tatoan, orang teman. Karena kita yang butuh-butuh belajar mental ideologi, belajar psikologi, belajar jasmani. Tidak menyalahi hukum yang memang sudah tugas dan fungsi sebagai seorang TNI sudah dibedakan. Kali lagi, dar. Bebas, ekspresinya bebas. 1, 2, 3, Indonesia! Polri. Hal ini dikandung maksud adalah bahwa kita sebagai garda terdepan di dalam rangka mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Selain itu kita juga mengecek kesiapan kita masing-masing baik TNI dan Polri di dalam rangka melaksanakan pengamanan pemilihan presiden 2019 dan legislatif yang akan kita song-song bersama di tanggal 17 April 2019 ini. Personil yang kita libatkan hampir ada 700 personil ya, yang bersama-sama melaksanakan kegiatan apel bersama ini dan dilanjutkan kegiatan juguran. Ya, juguran itu saran pendapat unek-unek yang disampaikan oleh TNI dan Polri kepada Danjon dan kepada Kapolri. Terima kasih kepada Polres Purbalingga dalam hari ini pimpin oleh Bapak Kapolres langsung. Kami selaku TNI merasa seperti saudara, jadi tidak ada cara. TNI Polri yang sudah disampaikan adalah garda terdepan. TNI Polri tidak boleh pecah karena kita sebagai pelindung masyarakat, pelindung rakyat, kita harus tetap bersama-sama, bersaudara. Soalnya saya sangat mengapresiasi sehingga tadi Bapak Kapolres bisa menjawab langsung hal yang ditanyakan prajurit saya sehingga semaksimal mungkin tidak akan terjadi miskoordinasi di wilayah Purbalingga demi kesejahteraan masyarakat Purbalingga.